Nah. Oke, langsung kita bakal terbang di atas V-Candy dengan arah pesawat yang tampaknya pemotongannya cukup pelit di sisi kanan Semen Factory. Tapi harusnya ini gak masalah untuk tim Indonesia karena Aero Wolves dan juga BTR bisa turun di Semen Factory dan Winery. Jalur loh itu. Sejalur. Paling yang nge-cover yang memisahkan mereka hanya bebatuan-bebatuan yang ada di V-Candy. Dan Archer gak bisa bertahan lebih lama lagi. Ada Spray Through the Smoke juga berusaha mendapatkan last man standingnya. Wah, dapat lagi tembakan dari seorang Genza dengan sangat-sangat hati-hati. Potato please bertahan. Dikit lagi potato. Close combat through the smoke. D2E menjatuhkan satu orang. Kali ini melawan dua player begitu saja. Uzi-nya kehabisan peluru mengganti weapon dengan yang lain. Dari close combat D2E dengan Thompson-nya. Dua weapon yang diganti secara bersamaan juga berhasil memulangkan ASL bertukar lobby. Dan Dante mendapatkan drowning. Satu orang lagi top namun six. Tidak bisa. Dan top 6 untuk Airwolf Limax. Yes. Sudah mulai nge-spray bercukur arah rumahnya, memberikan sedikit damage-nya dan Zeal pun akan langsung di bye-bye. Wah! Ke-take down kali wah, ini Zeal. Wah. Oh, dia nggak makan. Aduh! Kemakan zona ternyata. Betul, dan kita bakal lihat dari Navi tampaknya game kali ini benar-benar bermain dengan sangat-sangat baik, sangat-sangat apik. Top 2 kali ini dan juga mendapatkan 2 kill. Kill yang cukup sedikit tapi present point cukup banyak. Satu lawan satu ya? Ya. Satu lawan satu dan chicken untuk Navi.